apa yang terjadi ni bukan keinginan aku. Acik minta maaf akak. Akak. Jangan cuai. Angah, jangan macam ni. Jangan buka kakak. Aku tengok kakak tu. Kan dan merajuk. Kakak tu bukannya betul. Ah. Sial kakak. Angah, kakak dekat belakang tu. Doktor dah tangan. Ha ni merapulah. Lama tak beli rumah dia buat perangai macam-macam pula. Tu kakak ha. Kau nampak apa tu, Dik? Kakak hang tu dia duduk buat macam-macam tempat. Orang kampung duduk kata macam-macam. Tak tahu nak kata orang pun. Dia duduk puja sana, puja sini. Orang dia pun macam-macam macam pelik. Dia memang tak buat apa-apa ke dia. Senang kita, tak ada kita cakap orang tu. Dia tu kampung. Man, dia apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kak, apa ni? Awak selerak sangat lepas ni, Kak. Angah. Apa ngomong ni, Angah? Bukan salah abang, Dik. Syirik ni, Angah. Adik salah faham ni. Abang buat semua ni, semua untuk Dik. Abang sayang ke Dik. Panjang cerita dia, Dik. Jangan minta kereta nak tu, bagi je lah. Tak payah banyak cakap. Tak boleh. Disebabkan harta yang ditinggalkan oleh arwah mak dan ayah. Kerana terlalu emosi, Angah menolak kakak sehingga kakak tergelincir jatuh
menyebabkan kakak koma. Selang beberapa hari, kakak disahkan mati. Acik mula meracau dengan masalah yang ditimpa dirinya dan membuatkan acik mengambil keputusan untuk membunuh diri. Angah minta maaf, adik. Angah tak dapat selamatkan acik. Tanpa sengaja, kini aku hidup tersiksa. Aku membangkitkan demi adik. Angah sanggup membangkitkan kakak dan acik dengan pertolongan syaitan. Untuk aku hidup bahagia. Dengan syaitan, Angah perlu bunuh juga adik-adik Angah. Angah minta maaf, adik. Angah terpaksa juga, adik. Tapi bukan dengan cara ni, Angah. Banyak lagi cara lain. Angah minta maaf. Sadidah.